Hai Infobankers, kembali lagi dalam Infobank Event. Hari ini di Ritz-Carlton Mega Kuningan sedang berlangsung Banking Service Excellence Award 2022. Nah, kira-kira siapa aja ya peraih penghargaan Banking Service Excellence 2022? Yuk kita lihat. Selamat malam, kami ucapkan kepada yang luar biasa Bapak Eko B. Suprianto selaku pemimpin redaksi majalah Infobank. Luar biasa, dan tentunya kami ucapkan selamat datang Bapak Karnoto Muhammad, wakil pemimpin redaksi majalah Infobank. Hari ini adalah hajatan tahunan kita, Infobank dan Marketing Indonesia yang memasuki tahun 2020. Untuk itu saya ingin menyampaikan dulu sahabat saya, Bapak Wakil Menteri Keuangan Profesor Johan Nasar Yesi. Sama Bapak Andrianto selaku Direktur Network and Service Bank BRI. Pak Andrianto sehat ya Pak malam ini? Alhamdulillah sehat. Tadi luar biasa sekali kita lihat Pak, hari ini BRI memboyong berapa penghargaan ini Pak? Ya, kita ada penghargaan untuk digital opening. Kemudian totalnya 4 Pak. Kalau empat totalnya. Nah, dan yang paling ini ya pada waktu secara overall kita disampaikan bahwa kita menjadi the best government bank. Wah, in luar biasa, the best government service excellence. Bank. Jadi saya pikir ini juga menjadi tantangan buat kami juga ya, sekaligus karena selain dihargai, tentunya di balik itu pasti ada ekspektasi. Mm-hmm. Nah, ekspektasi ini yang sebenarnya kita coba jawab gitu ya, dengan berbagai macam inisiatif. Antara lain kita melakukan berbagai macam transformasi. Transformasi salah satunya ada di distribution channel kita. Mungkin bisa di-sharing Pak ke teman-teman, apa sih yang dilakukan BRI sehingga bisa mendapatkan penghargaan hari ini, apalagi the best government bank in service excellence. Iya. Yang jelas kami selalu konsisten ya dengan apa yang selalu kami lakukan, terutama konsisten dalam memberikan layanan kepada masyarakat, dan juga kita selalu memberikan inovasi-inovasi dalam pelayanan. Pertama, pelayanan-pelayanan yang sifatnya adalah mengarah pada sesuatu yang arahnya itu sebenarnya cepat. Ya. Cepat, kemudian yang berikutnya lagi adalah presisi. Itu yang kami sebutnya fast and precise. Jadi, kedua hal itu sebenarnya membuat apa yang kita rasakan di layanan kami, mudah-mudahan dirasakan oleh masyarakat itu menjadi terasa lebih cepat dan juga sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarakat. Layanan cepat dan tepat ya Pak kuncinya. Cepat dan tepat. Baik, terima kasih banyak Pak Andrianto. Semoga sehat selalu ya Pak. Semoga kasih, prestasinya terus cemerlang untuk BRI. Kita akan jawab lagi untuk bisa berprestasi lebih baik lagi ke depan. Baik, terima kasih banyak Bapak. Sama-sama Mbak.
Nah, malam hari ini spesial, saya sedang bersama Bapak Bernard Lokasa Smita, Kepala Divisi IT Commonwealth Bank. Bapak, apa kabar? Ya, sehat? Kabar baik, luar biasa. Kabar baik dan bahagia pastinya. Bahagia, Pak. Karena perjuangan setahun ya. Wah, luar biasa. Boleh dikasih tahu dong, Pak, hari ini memboyong berapa penghargaan? Kita boyong 5 penghargaan. Luar biasa. Nah, lalu kita pertahankan yang second best, jadi buat yang best walk-in channel itu selama 5 tahun berturut-turut. Wow. Kemudian yang the best itu internet banking sama smart web aplikasi. Wah, luar biasa sekali. Mungkin boleh di-sharing, Pak, ke kita semua apa yang dilakukan Commonwealth Bank sampai bisa bawa 5 penghargaan malam hari ini. Yang pertama, kita fokus kepada customer dan senantiasa capture voice of customer secara rutin, tiap bulan bahkan. Terus yang kedua juga benchmark dengan adanya bantuan MRI dan Infobank, jadi kita selalu update nih dengan apa yang terjadi di market dan kita bisa antisipasi. Baik, terima kasih. Semoga bisa dipertahankan, Bapak, penghargaannya dan sampai ketemu di event Infobank sampai berikutnya ke rumah, ya, Pak. Sampai ketemu. Baik, terima kasih banyak. Terima kasih. Hari ini saya sedang bersama Ibu Mia R. Amalia selaku Executive Vice President Service Quality Bank OCBC NISP. Ibu, cantik sekali malam ini. Terima apa kabar? Baik, alhamdulillah baik. Baik dan bahagia pastinya sudah luar biasa memegang penghargaan malam yang luar biasa. Bawa tadi dari atas panggung ya. Course, boleh di-sharing Ibu, hari ini mendapatkan penghargaan apa nih? Ya, jadi hari ini Bank OCBC NISP mendapatkan penghargaan The Rising Star sebagai bank dengan peningkatan skor tertinggi di tahun 2021-2022 ini untuk kategori pelayanan kepada nasabah ya di Indonesia. Wah, luar biasa. Boleh di-sharing dong Bu ke kita semua, apa sih yang dilakukan OCBC sehingga bisa mendapatkan penghargaan malam hari ini, The Rising Star? Iya, terima kasih sebelumnya pasti kepada pihak MRI dan Infobank untuk penghargaan yang diberikan ini. Jadi semua ini sejalan dengan komitmen kami untuk melaju jauh, ya, terus maju melayani nasabah dan berkontribusi kepada dunia perbankan dengan layanan inovasi-inovasi layanan tentunya. Sehingga kita inginnya kita memberikan bukan sekedar layanan perbankan gitu. Dan tentunya ujung-ujungnya pasti kita ingin menjadi bank pilihan nasabah. Ya. Jadi luar biasa deh. Luar biasa, bahagia sekali pokoknya malam ini ya Ibu. Betul. Terima kasih banyak sudah hadir Ibu malam ini. Semoga sama-sama terus meningkatkan prestasinya OCBC NISP. Pasti, pasti. Sampai ketemu tentunya di event-event Infobank berikutnya. Sama-sama, terima kasih. Terima kasih banyak Ibu. Iya. Saat ini saya sedang bersama Bapak Ahmad Syafi'i selaku Direktur Informasi Teknologi Bank Syariah Indonesia. Pak Syafi'i, apa kabar, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Pak, boleh diceritain dong tadi memborong berapa penghargaan, Pak? Alhamdulillah dapat 6 kategori. Wow. Kemudian 1 yang best overall-nya. Jadi ini berkat buat kami. Luar biasa sekali. Kira-kira, Pak, boleh di-sharing dong, Pak, ke teman-teman. Kira-kira selama ini apa yang dilakukan BSI sehingga hari ini bisa borong dari totalnya 7 penghargaan, kira-kira apa, Pak? Kesamaan culture yang ada di 3 bank itu menjadi modal utama kami untuk penyeragaman layanan. Dan diikuti juga dengan upaya-upaya kita untuk standarisasi layanan. Mungkin kira-kira terdekat ini, Pak, inovasi apa yang akan dilakukan BSI untuk meningkatkan kinerjanya lebih baik lagi? Kami sudah membuka kantor di Dubai. Ya, kan itu salah satu perluasan kita untuk memberikan layanan lebih lagi ke masyarakat internasional. Kita tahu bahwa, Mbak juga tahu kan, bahwa salah satu visi misi kami adalah visinya adalah menjadi top 10 global Islamic bank. Baik, terima kasih banyak Pak Ahmad Syafi'i. Semoga sehat selalu ya, Pak. Sampai siap ketemu lagi di event berikutnya. Amin, amin. Malam hari ini spesial sekali, saya sedang bersama Bapak Sasmaya Tuhulele, Direktur Utama Sibank. Kebetulan saya pakai Sibank nih, Pak. Pak, apa kabar, sehat? Terima kasih, sehat, sehat. Sehat, tadi luar biasa saya lihat banyak banget yang dibawa penghargaannya hari ini. Ada berapa, Pak, yang dibawa? 5 penghargaan, tapi 1 overall dan 4-nya yang per kategori. Bank digital ya, Pak, tadi yeah, special award bank digital. Yes. Nah, kira-kira apa yang dilakukan Sibank, Pak, sehingga malam hari ini bisa memboyong 5 penghargaan ini, Pak? Ya, yang kami lakukan hanya memberi yang terbaik pada konsumen kami, kepada masyarakat, dengan memberi layanan yang, produk dan layanan yang mereka butuhkan sih sebenarnya. Jadi kalau konsumennya puas, ya kami senang. Mungkin teman-teman juga penasaran nih, Pak, apa bedanya Sibank dengan bank digital yang lain?
Sebenarnya bank digital di Indonesia ini sama ya, semua mempunyai platform, melayani dengan platform teknologi digital ya, untuk melayani konsumen ya. Cuma beberapa bank memiliki ekosistem, beberapa yang belum memiliki ekosistem, tapi rata-rata bank-bank digital di Indonesia memiliki ekosistem sendiri. Kami beruntung kami punya ekosistem, yaitu satu grup ya dengan kami, yaitu Shopee, e-commerce Shopee. Ditunggu inovasi terbaiknya ya, lagi Pak dari Cibank. Sampai ketemu di event Infobank berikutnya ya Pak. Ya, terima kasih. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih. Nah, tadi udah kita lihat siapa aja peraih penghargaan Banking Service Excellence Award malam ini. Sampai ketemu di event Infobank berikutnya. Dah.